Marques Bolden merupakan pemain naturalisasi terbaru Indonesia yang memiliki pengalaman berkarir di Duke dan NBA. Kemarin, Bolden baru saja selesai menjalankan serangkaian pertandingannya di Summer League. Oh ya, kalian mungkin punya pertanyaan. Apa sih itu Summer League? Summer League merupakan sebuah ajang seleksi untuk tim-tim NBA memilih pemain untuk dimasukkan ke roster utama mereka. Jadi, pemain yang bermain dengan bagus di Summer League akan mendapat kontrak, sementara pemain yang tampil buruk akan dibuang. Iya, kira-kira seperti itu definisinya. Marques Bolden sendiri merupakan salah satu pemain yang kemarin bermain di Summer League. Ia bermain di tim Summer League-nya Washington Wizards. Dari total 4 pertandingan Wizards di Summer League 2021 ini, Bolden hanya bermain pada 3 pertandingan saja. Ya, Bolden hanya bermain pada 3 saja. Ia sempat tidak dimainkan sama sekali oleh pelatihnya pada salah satu pertandingan di saat itu. Bolden sendiri termasuk pemain yang diperhitungkan di timnya. Ia selalu mendapat menit bermain yang cukup. Bolden tercatat mempunyai minutes per game sebesar 12,7. Itu merupakan menit yang cukup menurut saya. Di Summer League ini, Bolden berperan sebagai seorang center lapis 2. Bolden bisa dibilang, ya, cukup bagus dalam menjalankan tugasnya. Ia memang tidak terlalu punya banyak senjata dalam offense, tapi dalam defense, Bolden merupakan pemain yang cukup diperhitungkan di sana. Bolden punya inside defense yang bagus. Selama di Summer League, saya beberapa kali melihat Bolden berhasil menjaga center lawan dengan amat baik. Bolden juga punya insting defense yang bagus. Ia memiliki refleks serta insting yang cepat dalam defense, yang mana membuatnya bisa mencetak beberapa steals di Summer League ini. Sayangnya, meski handal dalam mendefense big man, tapi Bolden agak kesulitan mendefense pemain kecil. Bolden suka ketinggalan langkah dan kalah cepat dari para small man. Hal ini membuat Bolden menjadi santapan empuk bagi para small man di sana. Oke, itu tadi defense. Sekarang mari kita bicara tentang offense. Seperti yang kita tahu, Bolden bukanlah jenis pemain offense. Bolden punya offense yang bisa dibilang agak buruk. Bolden merupakan jenis center tradisional. Ia tidak terlalu bisa menembak. Hal ini terbukti lewat beberapa tembakannya yang terlalu pendek di Summer League. Selain kurang mampu menembak, Bolden juga terlihat agak ragu dalam melakukan offense. Ia seringkali menolak untuk melakukan finishing maupun menembak. Ia lebih suka memberikan bola kepada rekannya agar ia tidak menjadi pemain yang melakukan finishing. Selain tidak terlalu senang mencetak poin, Bolden juga jarang dipassing oleh temannya. Saat offense, Bolden biasanya hanya menunggu di bagian dalam atau menunggu di pojok sembari menonton temannya melakukan ISO. Jadi, ya, Bolden memang hanya mencetak sedikit poin di Summer League ini. Tapi hal itu wajar saja, karena ia jarang menembak dan ia juga jarang dipassing. Hal yang paling saya suka dari Bolden di Summer League ini adalah kemampuan screen-nya. Bolden memiliki screen yang bagus. Screen ini memang tidak terlihat di statistik konvensional, tapi screen ini jelas sangat-sangat berpengaruh terhadap performa tim. Untuk urusan rebound, saya akan memberikan grade B untuk Bolden. Bolden punya box out dan hustle yang cukup bagus. Dengan dua alat itu, Bolden pun sukses menjadi seorang rebounder yang bagus. Game terbaik Bolden dalam urusan rebound adalah pada game pertamanya. Pada game pertamanya tersebut, Bolden yang hanya dimainkan selama 11 menit berhasil mencetak 7 rebound. Jumlah tersebut merupakan jumlah yang banyak, mengingat ia hanya bermain selama 11 menit di game tersebut. Baik, itu dia beberapa hal yang bisa saya nilai dari Marques Bolden. Secara overall, Bolden tidak tampil terlalu produktif di Summer League ini. Ia mendapat menit yang cukup banyak, namun produksinya tidaklah terlalu wah. Bolden sendiri mengakhiri Summer League 2021 ini dengan 1,6 points, 3,6 rebound, 0,6 assist, 1 steal, dan 0,3 blocks per game. Dari total 3 Summer League yang pernah ia jalani, Summer League 2021 ini merupakan Summer League terburuknya di sepanjang karirnya. Baik, itulah dia review saya tentang Marques Bolden di Summer League 2021. Saya sama sekali tidak bermaksud untuk menjelekkan Bolden di video ini, tapi saya hanya ingin membagikan review jujur saya kepada Bolden di Summer League. Baiklah, sekian video pada hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.